Usianya baru 12 tahun, namun Anda akan terkejut jika tahu hobi siswa kelas 6 SD ini. Sejak duduk di bangku kelas 3 SD, bocah laki-laki ini sangat hobi menonton video porno. Tanpa canggung, seolah sudah sangat terbiasa, sang bocah asik menikmati adegan pornografi melalui telepon genggam canggih pemberian orang tuanya. Setiap hari, sejam 60 menit. Buka bokep, buka Facebook, buka YouTube, terusnya buka gambar, enak, terusnya girang, tawa. Usia yang belum cukup membuat pornografi sangat potensial mengganggu perkembangan psikologis anak, karena mereka akan terdorong untuk meniru. Bahkan sensasi menonton adegan porno akan membuat mereka ketagihan untuk selalu melihat kembali adegan-adegan khusus orang dewasa tersebut setiap saat. Lalu dia lihat apa sih, diapain sih gitu. Lalu dia coba, oh terasa enak ya, ada suatu sensasi tertentu. Itu bisa diulang. Nah, hal yang seperti ini kan jadi eksperimen. Akibatnya apa? Jadi kepengulangan itu diakibatkan karena adanya stimulus suatu kepuasan tertentu. Orang dewasa mungkin bisa memiliki rem untuk mengalihkan kecanduan mereka akan pornografi. Namun minimnya pengalaman pada anak-anak membuat mereka sulit berhenti. Kecanduan pornografi bisa berakibat fatal bagi masa depan anak. Perkembangan lainnya akan terhambat dan mengganggu kehidupan sosialnya. Kemampuan yang lain nggak dapat stimulasi karena dia lebih fokus pada hal tersebut gitu. Dan itu pasti berpengaruh pada perkembangannya. Baik misalnya dari segi kognitif yang lain maupun dari segi misalnya hubungan interpersonal, lebih senang sendiri, nggak ada yang orang yang lihat kayak gitu. Kemampuan kepercayaan diri juga berkurang. Kemudahan terhadap akses informasi yang tidak terpantau orang tua membuat anak-anak usia belia bisa mengakses halaman yang memuat pornografi di mana saja. Namun, ancaman terhadap candu pornografi pada anak-anak bukannya tidak dapat dihindari, jika saja ada upaya pencegahan dari orang tua dan masyarakat. Aktifkan opsi parental lock atau kunci pengawasan orang tua agar anak tidak bisa mengakses situs-situs orang dewasa. Jangan biarkan anak-anak berselancar sendirian di dunia maya, karena kemungkinan besar mereka akan terjerumus dalam candu pornografi internet. Anak selain diberikan kesadaran, diberikan pemahaman, sistem browsernya diaktifkan parental locknya, ya, tapi harus ada limitasi akses. Misalnya waktu dia jam belajar jangan masuk ke internet dulu. Kalau dia masuk ke internet, dilihatin. Ajarkan anak-anak untuk membuka situs dengan domain.go.id karena pengawasannya lebih ketat ketimbang .com. Pengelolaan warung internet juga harus diperketat dengan melarang anak di bawah umur mengakses internet tanpa pengawasan atau izin orang tua. Lokasi penggunaan internet yang berada dekat dengan lingkungan sekolah harusnya dibuat dengan sistem terbuka, tanpa sekat apalagi bilik-bilik, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk membuka situs-situs terlarang. Tim Liputan Trans 7.